kita saksikan bersama demo udara operasi tempur TNI Angkatan Udara. F8 Makassar adalah event yang awalnya diprakarsai oleh pemerintah kota Makassar sejak tahun 2016. Tahun ini kita bertambah lokasinya. Dulu itu kurang lebih sekitar 1,3-1,4 km. Dan kali ini bertambah sampai dengan 1,7 km. Zonanya juga bertambah dari yang sebelumnya 4 zona menjadi 5 zona. Ada yang unik karena memang tahun ini trial bagi kita untuk bisa menambah zona fashion and beauty. Jadi ada produk-produk dari skincare itu juga mulai masuk merambah ke dunia festival dan ini cukup menggembirakan buat bagi kami sebagai penyelenggara. Jadi dari kota demonstrasi menjadi kota festival. Dengan budaya, dengan seni, dengan pengetahuan, kita terus bisa mengembangkan Sulawesi Selatan. Tujuan dari pelaksanaan F8 sendiri adalah memberikan wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif di berbagai subsektor di Kota Makassar, terkhusus di 8 subsektor seperti fashion, film, food yang memang menjadi subsektor andalan di Kota Makassar, sehingga F8 dapat didatangi oleh para wisatawan Nusantara dan mancanegara di Kota Makassar. Sehingga promosi yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan PT F8 memberikan peningkatan angka kunjungan di Kota Makassar. I think this is the best, amazing. It's an amazing event. The food is amazing. No wonder you are the top 10 event in Indonesia. So saya sangat bangga ya to be here to experience zone 1 to zone 5. So those who are not here, please come here every year, July or August. I think this is an excellent event.